Well, Berlie Scott de Halim Jardim, ya, nama yang tak asing bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Mengapa tidak? Wonderkid keturunan yang dijuluki Neymar Indonesia itu saat ini tengah berkarir di Akademi Sao Paulo, klub top yang berasal dari Brasil. Ya, diketahui Well, Berlie Scott de Halim Jardim kini telah menginjak usia 16 tahun, ia bisa dikatakan masih remaja, namun ia sudah memiliki kemampuan dan bakat di atas rata-rata, sehingga banyak klub yang meminatinya. Dia lincah, dia gesit, dia banyak mempunyai skills, dribblingnya sangatlah enteng, dan dia akan menjadi wonderkid emas Indonesia di Piala Dunia U17. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. Yeah. Well, Berlie Scott de Halim Jardim lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terdengar ia mendapatkan kontrak jangka panjang bersama klub Liga Brasil, Sao Paulo di akademinya sejak 2022 lalu. Menariknya, Well, Berlie Scott de Halim Jardim ternyata memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yakni Liliana Halim. Ibunya menikah dengan Elisa Ngelo de Jesus Jardim yang kemudian melahirkan pemain 16 tahun tersebut. Sementara itu, Elisa Ngelo de Jesus Jardim kabarnya pernah bermain untuk klub Indonesia seperti Borneo FC, Persikap Bandung, hingga Persiba Balikpapan. Sehingga tak heran jika ia memiliki anak yang berbakat. Ya, sejak kecil, Well, Berlie Scott de Halim Jardim pun sudah dilatih langsung oleh sang ayah yang saat itu sebagai pesepak bola profesional. Elisa Ngelo menjadi mentor langsung Well, Berlie Scott ketika berlatih di rumah. Setelah berlatih lama dengan sang ayah, Well, Berlie Scott de Halim Jardim menjelma jadi pemain muda yang hebat. Di mana Well, Berlie Scott de Halim Jardim sukses meraih sejumlah prestasi di Eropa. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late. Jadi itulah tadi, wonderkid keturunan yang dijuluki Neymarnya Indonesia, yang akan membela timnas Indonesia di U17.